Hai teman-teman YouTube, selamat datang di channel YouTube Dapur Keladi. Sebelum menonton videonya, ayo di subscribe dulu channel Dapur Keladi supaya aku semakin semangat bikin videonya. Terima kasih. Di video kali ini aku berbagi resep membuat puding kaca buah. Aku buat pudingnya rasa leci. Perpaduan puding leci dengan aneka buahnya ini membuat puding ini enak dan segar banget. Puding ini paling enak dimakan dalam keadaan dingin. Buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku bikinnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Thank you.